Pagi, Bu Rini. Pagi. Iya, Monggo. nanti waktu pengaringan tiga ya. Ya, ke telinga kiri dengerin, telinga kanan HP. Aduh, banyak telepon. Artinya kan gitu ya, Bung, ya. Iya. Menepis keraguan. Menepis keraguan di dalam hidup ini. Oke, saya singkat padat di Bung Ari. Oke, monggo. Panjang lebar. Sehat Bung Ari, Mbak Uti. Iya, alhamdulillah, ngeten. Oke. Masih ilmu nganjuk panas. Nah, oke. Gini, hidup adalah pilihan ya, Bung, ya. Oke. Pilihan antara no or yes. Begitu. Tapi selama kita hidup ini, kalau kita punya positive thinking, ya enak, itu baru positif thinking, tidak boleh. Tidak boleh raku-raku. Kalau raku-raku, melangkah apapun itu belum ngopo. Itu nyabraknya itu ketabrak. Nyabrak. Maju mundur, nyetir, bingung. Maju cantik, mundur cantik, itu beda. Ayo, my lord. Sudah hari ini. Jadi harus positif thinking. Dengan keluarga pun, ya harus positif thinking dengan suami. Kita melangkah pun mau kemana ya positif thinking, tidak boleh menggak-menggok, selingkuh dan sebagainya. Katakanlah begitu, nggak boleh ragu-ragu dalam hidup ini. Kita punya Tuhan yang selalu menolong kita, ngapain ragu, kan gitu. Kita punya pegangan yang kuat agama apapun, yang punya Tuhan, punya Allah yang selalu membantu kita. Tuhan nggak pernah memberi kecelakaan, tapi kebaikan dan keselamatan, kan gitu Bung Ari. Nah, di sini kembali ke tadi, ragu-ragu. Berdoa pun ya aja ragu-ragu. Doa adalah, ucapan adalah doa. Kalian dengarnya doa untuk anak, untuk suami, untuk ini. Kita bangun tidur doa, biarlah sholat, sholat subuhnya. Saya doa pagi, doa malam, tahajud sama. Enggak boleh ragu, mantap. Soalnya yang begitu, kok mancing mania mantap, betul pengerti. Jadi hidup ini enak, hidup ini apa ya, kita itu kayak nggak punya beban gitu loh. Ya punya beban manusia, kita sawang sinawang, orang ngobor ini. Tapi kalau kita nggak ragu-ragu, kalau kita ke positif itu tadi, enak, udah lah. Kita punya pegangan, punya suami, pasti punya anak yang ya besok cerita lah di sini panjang lebar. Yang kita positif thinking, punya Tuhan, punya keluarga, kita berserah, bersuka cita di dalam istana ini, kita bentuk istana ini dengan penuh kemantapan tanpa ragu-ragu, ya selamat. Oke. Nah, turun Bu Rina nanti ya. Terima kasih. Apa sih Bang ada becek? Saya becek di perempatan tuh biasanya, Bu. Saya biasanya makan becek di perempatan itu. Iya, enak emang. Malah kira warung itu. Oke. Nah, turun. Nah, turun. Saya dibangsi, Bu Ari. Oke. Ya. Nanti kan Bang Ajo mampir lo ya. Oh, oke. Shalom, oke. Telepon dulu. Oke. Ya, jadi optimis. Kita memang harus berdiam. Tadi itu pada saat kita terjepit, pada saat kita menghadapi kesulitan, podo-podo mikir, dimangani mikir cemas, dan kecemasan itu bisa jadi kenyataan kalau kita besar-besarkan. Padahal kecemasan itu tidak akan bakalan terjadi kalau kita berpikir positif. Kenapa tidak kita berpikir positif? Bahkan kita diingatkan oleh Allah bahwa ada manusia yang lebih mengembangkan berpikir negatif, bahkan dalam doa pun wa yad'ul insanu bil syar'i du'ahu bil khairi wa kanal insana ajwa. Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan manusia itu bersifat tergesa-gesa, kesusu, ya kan? Kesusu. Jadi kok pas kayak gini, tapi kok negatif semua, tidak dilihat positifnya. Ya bisa jadi. Kenapa dia punya pola pemikiran positif tadi balik ke pola asuhnya. Pendidikan juga misalnya. Kalau terlalu banyak menganalisa itu kan enggak langkah-langkah misalnya. Contoh. Ada cukup banyak anak-anak yang merasa aku nek gak linear gak gelem ya nyambut-nyambut kayak. Ya kan? Kudu ini idealnya itu linear, idealnya itu begini, idealnya begitu.
menyebut kayak nyebutkan, terlalu dia banyak beranalisa, sehingga keberanian bertindak itu lemah. Bahkan dikatakan kalau telah on sekelilingmu itu loh, sehingga linier itu ada sehingga hasil, misalnya. Ya, begitulah. Jadi ini yang seringkali dilupakan oleh kita. Kadang-kadang kita itu berdoa untuk batin. Doa bisa jadi dalam ucapan, tapi bisa dibatin. Aku pas bojoku iku lunga rono dikerubut apa itu? Laler, emang duwen. Dirukum laler ya, aku pas kecantol. Emang pancing kecantol. Nah, kalau misalnya kita sudah berupaya gagal, gak usah wedi. Datang empat, datang lagi. Ini kan dulu, santai. Maju mundur, sampai etre ditoprak no. Terus ditoprak no, sepuluh yang guyu saya kan. Ya, santai gitu ya kan. Itu karena pola asuh, persepsi, perspektif. Dan sudah ada banyak orang yang berhasil. Nek, misalnya pacaran gagal gak apa-apa. Empat, datang lagi, gak apa-apa. Gula ketemu sing cocok ya kan. Nah, gak usah terus merana. Kadek lagu, kan, nyanyi ketahuan. Emang kapan niru sih di kono itu? Yang terakhir itu ya, menguatkan doa ya Mas Ari. Doa itu dikuatkan. Mesti aku tuh yakin lo ngalamu jaluk kok gak percaya biasa. Bos, aku mungkin jaluk kepada manusia lah, ini logikanya kepada manusia. Bos, kalau nanti ini saya bisa anu, tolong apa jenengnya? Kok aku kena hadiah lo? Temenan tak bos? Kok nikin jaluk ngetes? Tanya apa bos yang itu? Kok aku buat temen-temenan om? Kok gak percaya ambil aku ya? Itu baru sama bos ya kan? Bagaimana lo pangeran? Pasti kita dikabul apa kak? Lah kan dungu lah apa ya? Orang kan dungu, ragu-ragu ya kan? Orang mengkurap aja dengan diru kobokan ya kan? Oh, kan, coba bos itu bisa marah lho. Anu, ya syaratnya kan aku bisa order oleh akeh. Ya bu, aku tapi jelas dia, tapi tenang lah bos. Kapan bapakmu itu membujui? Saben dino membujui aku terus bos. Ya itu mau mana ya? Ya kan ini kira repot, ya gusti Allah terus buat sepele. Nah, kan gak percaya, wis gak sandung, wis mengkurep aja, jadi kobokan ya kan? Hidup dalam kobokan, itu gak cukup, tapi kobokannya tak biru. Nah, yang paling penting sebenarnya kehati-hatian. Jangan, kehati-hatian itu adalah upaya kita untuk memperkecil risiko. Tapi seringkali keraguan-keraguan timbul karena was-was tadi, bisikan-bisikan baik setan gak keto atau setan dahirem gitu ya. Seringkali membuat, yang paling mengerikan sebenarnya setan sing keto itu. Ya kan setan sing keto itu gampang kudun, soalnya awet dia bisa kontak sing gak keto lah paling awet dia lewat gitu yang mengkiri. Padahal mungkin ini aku suka kebelet nang tipis nang jeting terus apa krono setan. Nah ini yang perlu diyakini, yakinlah bahwa dalam setiap kesulitan ada Tuhan yang menemani kita. Bahkan sampai Tuhan mengatakan aku dulu tidak terkulat leher mula apa sih kan ini weting gitu ya. Termasuk yang ngelakoni salah gitu ya kan. Kalau sudah mulai gelisah untuk lagu ini terbaik nyanyi itu yakin Allah yang dulu ambil. Ditambah untuk malaikat kanan kiri sudah punya kekuatan sebegitu besar seperti gitu ya. Jadi bangsa Indonesia jangan jadi bangsa yang peragu. Kalau Anda ingin, kalau ini tahu sesuatu yang mengarah pada kebaikan, segera ambil tindakan. Jangan cuma wacana tok, jangan cuma digai paham, gai kampanye tok, sampai akhirnya ketemu sumpah jabatan. Setelah menjabat, saya lupakan sumpahnya. Wah, rusak rakyat, ya kan? Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Cari materi saya di insancerdasindonesia.com di halaman Mi'raj Iman. Saya punya konsep namanya Mi'raj Iman Management. Mi'raj Iman itu lompatan keimanan atau kuantum. Di insancerdasindonesia.com. Tentang menepis keraguan ya? Menepis keraguan, itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa